Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Ya, hari ini saya sebenarnya libur panjang. Pengen sih berburu mobil lagi, juga pengen membahas mobil dua lainnya. Memang sebenarnya dari kemarin saya sudah ada rencana untuk cek unit ya. Kebetulan punya teman saya ada yang jual Toyota Olinyo Corolla tahun 96. Warnanya keren, kemarin saya udah dikasih tahu gambarnya. Memang kelihatannya itu keren banget, mulus banget, apalagi warna kuning juga ya, tahun 96. Tapi dari kemarin saya gigi saya sakit juga, mulutnya sariawan, jadi kemana-mana males. Tapi hari ini saya coba pengen bikin video yang berbeda biar nggak bosen, juga nggak jenuh ya, biar nggak terlalu monoton. Tapi saya ingin memberikan video-video yang sekiranya menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, langsung aja saya akan cek ke lokasi bagaimana sih keadaan unit sebenarnya, dari mesin, interior, eksterior, terus masalah historinya gimana. Saya akan coba tanyakan, saya cek langsung. Yuk. Jalan nih, panas banget. Oke. Let's. Oke ya, saya akan menuju lokasi sama Alvaro Nizam. Oke, okay, Al? Ya. Oke. Okay. Mungkin di sini teman-teman ada yang sedang mencari mobil tua, mobil tahun 90-an ya. Udah ya, Al? Ini kayaknya pintunya kurang ini ya, Al? Kurang keras ini. Ya kan? Ya. Udah. Ini daerah wilayah Karawang aja ya, nggak jauh-jauh karena sedang ada penyekatan. Tapi di waktu senggang ini, di waktu libur ini, saya bersama Alvaro Nizam berburu mobil Toyota Corolla. Mungkin nanti kalau misalnya unitnya memang bagus, memang pas lah, mungkin bisa nanti saya bungkus, atau mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang cocok dengan
dengan unitnya. Kemarin sih saya kontek-kontekan itu platnya plat B Tangerang ya. Kebetulan pajaknya itu mati 2 tahun. Lumayan. Jadi memang untuk harga yang ditawarkan kemarin sama owner itu mintanya itu sekitar 37,5 untuk all new Corolla tahun 96 ya. Menurut saya sih ya, tergolong murah sih untuk 37,5 ya. Tapi kita belum tahu unitnya kayak gimana. Mungkin karena juga mungkin karena platnya kan plat luar. Kalau mungkin platnya plat T, mungkin yang agak rekomendasi lah untuk proses perpajakan kan gampang. Tapi kalau misalnya plat Tangerang kan lumayan untuk proses bayar pajak dan mutasi. Memang untuk membeli mobil second ya, mobil tua memang kayak gampang-gampang susah, dan banyak yang mengeluhkan kalau misalnya beli mobil tua itu banyak dandan. Ya menurut saya sih sebenarnya tergantung dari unit, tersebut. Misalnya unitnya memang rawat, siap pakai dengan harga yang terjangkau, harga yang murah, menurut saya ya untung. Kalau dilihat dari fungsi ya, sama-sama lah bisa buat silaturahmi dengan harga yang terjangkau, kan ya lumayan bisa kirit lah. Ikuti terus petualang berburu mobil tua murah dan berkualitas lainnya ya. Oke, sekarang saya sudah di tempat ya, di lokasi. Mungkin di sini panjenengan ada yang sedang mencari all new Corolla atau sedang mencari mobil tua bangka lainnya, mungkin unit mobil ini bisa dijadikan referensi, barangkali cocok, barangkali pas. Monggo silakan dibungkus saja, nggak apa-apa, bisa komentar di bawah ini atau bisa hubungin saya. Saya nggak minta imbalan apa-apa ya, nggak minta komisi, saya langsung harga dari sananya ya. Kemarin sih bilang 37,5 ini unitnya kayak gini, warna kuning tahun 96. Untuk pajak memang kebetulan mati 2 tahun dan platnya itu pajak Tangerang ya, plat B. Ini peleknya udah alloy wheel, udah racing warna hitam, jadi kelihatan garang ya. Untuk ban, tire ya, masih 80%-an lah. Untuk molding juga chrome ini ya, lumayan, jadi agak kelihatan keren aja. Yuk coba masuk ke interior. Ya untuk elektrik kaca ya, masih fungsi semua. Coba dihidupkan. Ini agak susah, agak seret memang untuk kontaknya itu agak seret, padahal asli, ini asli atau memang duplikatnya, agak seret. Agak susah juga ya. Aneh nih.
Aduh. Kontaknya. Ya kontaknya mendanangnya lah, Bu ya. Beda. Beda. Ya karo ki beda. Beda ki sendiri. Oh, mantesan dewek-dewek ya. Iya, oh, alah. Ganti kontak agak, ya. Agak susah iya. Juga nih untuk kontaknya. Ya. Oh. Pakainya itu kunci yang satunya, ya Allah, dari tadi. Ya, ini udah di starter. Udah hidup ya, tinggal starter aja nih, udah standby semua, indikator nyala ya, untuk indikator coba nyalain. Indikator sensor pintu juga masih berfungsi ya. Untuk interior ini AC masih dingin, untuk audio kebetulan memang masih single din ya. Ini AC kebetulan masih dingin sih, masih nyaman lah untuk perjalanan bersama keluarga, masih nyaman, masih adem. Ini untuk dashboard memang simple dan masih standar ya. Untuk box glove ya, masih engselnya masih oke. Saya masih dingin ya teman-teman. Speed hazard juga masih nyala semuanya. Fogger juga masih fungsi ya. Ya, fogger. Pemanas kaca, fogger. Banyak yang nggak tahu kan misalnya tombol defog itu, defog apa sih? Itu buat pemanas kaca belakang ya. Misalnya hujan, ngembun. Ya. Coba untuk nih AC driver sebelah kanan masih dingin banget. Untuk mirror ya, kanan kiri. Memang udah menggunakan electric mirror. Terus untuk armrest-nya ini sweet door lock. Kacanya itu masih lancar. Jadi termasuknya masih lancar semuanya lah, masih fungsi semua untuk regulator pintu kaca, kaca pintu ya. Semuanya keempat sisi masih normal semua. Speed-speednya masih oke. Okay. Door trimnya ya. Kayak gini. Power window-nya masih oke, teman-teman. Untuk electric mirror juga masih oke, masih berfungsi nih. Saya coba. Jadi untuk pengaturan mirror tak perlu buka kaca pintu, tapi bisa teman-teman panjenengan bisa ngatur dari dalam ya. Ini electric mirror masih berfungsi dengan baik ya. Buat panjenengan yang tertarik dan berminat, silahkan komentar di bawah ini atau bisa hubungin saya via WA. Saya nggak minta komisi atau saya mempermainkan harga, enggak. Saya cuma membantu panjenengan aja, barangkali ada yang sedang mencari, sedang ngidam ya, Audi Corolla. Ya, saya seperti mesin. Ya. Untuk mesin, ya memang agak sedikit kasar nih. Kasar ini menurut saya itu, ini kompresor, kompresor yang agak tidak ada ngorok ya. Suaranya kasar banget. Secara sensor-sensor sih pasti paling tinggal servis aja sih. Ya, rem. Untuk radiator belum menggunakan kulen ya. Atau dingin. Kalau di dalam perjalanan bisa sih aman, lancar bisa. Cuma memang PR-nya itu masalah pajak, pajak 2 tahun ya paling tinggal mutasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada di wilayah Tangerang, mungkin pas banget ya, nanti ini tinggal
spare part itu distributor, tipe radiator ya masih oke, kalau aman ya perfect. Untuk engine room, ruang mesin menurut saya juga tidak terlalu terpukul banget ya. Oke, untuk engine coba ke belakang ya. Ini untuk joknya juga udah ada alasnya, mungkin ini buat bonus nih. Ini menurut saya sih informasinya ya dari owner ini memang pakaian memang dijual karena butuh ya. Dan ini untuk security ini yang buat remote ya masih ada, termasuknya tuturnya ya komplit juga ya untuk all new Corolla ini ya. Ini seat belt juga masih fungsi baik untuk seat belt-nya. Ya, untuk terus ada ini Gabriel. Ya, pas banget lah buat keluarga kecil. Memang untuk all new Corolla itu terkenal nyaman. Jadi memang Corolla ini memang teruji sangat nyaman. CC sendiri 1600 ya, tergolong irit lah. Coba belakang, untuk jok belakang ya, saya pengen buka bagasi juga ya. Bagasinya saya buka ya. Aduh, ternyata bagasinya, aduh, untuk lead kargonya, tutup ininya, aduh, berantakan banget, aduh, kayak gini ya, aduh, kayak gini, pemirsa, bagasinya, aduh, ya memang ada sedikit harus diperbaiki untuk bagasi, itu perlu lead cargo baru ya, dibenerin lah pakai apa lah. Untuk jok belakang ya rapi sih menurut saya, untuk jok belakangnya juga nggak begitu berantakan atau kotor atau rusak banget, enggak sih menurut saya masih rapi lah. Untuk jok juga masih mulus, masih halus, masih original, masih sangatlah nyaman lah buat anak istri duduk di belakang. Tuh, speaker belakang juga masih rapi. Jadi lubang outlet AC-nya itu di belakang itu ada, jadi yang di belakang itu tak perlu khawatir AC-nya itu nggak nyampe, tapi AC-nya itu ada outlet untuk yang bagian jok belakang dekat kaca. Tuh, sunroofnya ini ya, di leaning roof lah sunroof. Untuk light interior, lampu interior juga masih ada, masih fungsi semua. Terus ada grill juga ya. Ya untuk kaki juga menurut saya ya agak lega juga sih, gak terlalu sempit. Untuk door trim juga tampil ya kelasnya, high grade gitu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat atau mungkin panjenengan dimanapun Anda berada, mungkin khususnya untuk wilayah Kerawang dan Tangerang atau wilayah sekitarnya, kalau misalnya memang berminat dan ingin meminangnya, silahkan komentar di bawah ini dan insya Allah saya akan temukan dengan ownernya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.